Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Dani Ramdhani. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan aplikasi penghasil uang ya teman-teman. Aplikasi penghasil saldo Dana dan OVO serta GoPay teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini juga informasi yang akan saya bagikan ini berisikan tentang tiga aplikasi yang sangat terbukti membayar ya teman-teman. Aplikasinya itu seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Yang pertama itu Edinews, kemudian yang kedua itu Vstatus, dan yang ketiga itu adalah Vidcash. Nah, dari ketiga aplikasi ini kemungkinan besarnya itu memiliki developer yang sama teman-teman, karena untuk tampilan dari aplikasinya itu sama ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru pertama mendaftar itu, teman-teman bisa langsung mendapatkan Rp20.000 dan bisa juga menghasilkan Rp100.000 per harinya teman-teman. Nah, istimewanya dari aplikasi ini adalah kita itu bisa menarik setiap hari ya teman-teman, dan tidak perlu harus menunggu lama karena untuk waktu penarikannya itu hanya 1 menit ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat di sini untuk dari ketiga aplikasi ini, yang pertama itu ID News ya teman-teman, saya pilih di sini di ID News. Nah, ini tampilannya seperti ini teman-teman. Untuk pertama kali masuk pada tampilannya itu seperti ini. Dan untuk aplikasi yang keduanya contohnya di sini ya teman-teman, saya pilih di Vstatus. Nah, tampilannya juga akan seperti ini teman-teman. Jadi ini sama ya teman-teman. Dan untuk yang satunya lagi Vidcash, bisa kita lihat lagi. Nah, ini tampilannya juga masih sama teman-teman. Jadi kemungkinan besarnya aplikasi ini memiliki developer yang sama ya teman-teman. Dan aplikasi ini juga masih sangat baru dan masih dalam proses pengembangan teman-teman. Makanya saya merekam aplikasi ini atau merekam video ini dengan menggunakan kamera eksternal ya teman-teman, tidak bisa merekam layar langsung karena mungkin juga masih privasi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin join di aplikasi ini, silahkan teman-teman kunjungi link yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini teman-teman. Jadi untuk penarikannya itu juga sangat mudah teman-teman, tinggal teman-teman pilih saja di bagian kas keluar sini ya teman-teman. Nah, untuk jumlah penarikannya itu tersedia ada Rp1.000 dan kemudian Rp100.000 teman-teman. Jadi untuk pertama kali mendaftar di aplikasi ini, teman-teman sudah bisa mendapatkan Rp20.000 dan bisa langsung penarikan. Dan untuk setiap harinya itu teman-teman itu bisa langsung menghasilkan Rp1.000 dan bahkan juga bisa sampai Rp100.000 teman-teman. Nah, untuk menariknya teman-teman tinggal langsung pilih saja di bagian ini. Sesuai dengan saldo ya, sebenarnya bisa tarik sampai Rp100.000 kalau misalkan saldo kita itu sudah bisa mencukupi ya teman-teman, artinya saldo di aplikasi ini. Cuman karena misalkan di sini masih Rp37.000, jadi saya pilih yang 1.000 saja ya teman-teman. Kemudian kita pilih menarik ya teman-teman. Nah, ini langsung seperti ini teman-teman, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih langsung kas keluar ya, kita tunggu sebentar. Nah, langsung muncul tampilan seperti ini teman-teman. Penarikan Anda akan dibayar dalam beberapa menit, harap tunggu. Nah, kita langsung kembali saja teman-teman, kita kembali saja, kembali lagi ya. Dan bisa teman-teman lihat untuk penarikannya itu sudah masuk ya teman-teman, berhasil top up saldo Rp1.000 dari ShareIt ya teman-teman. Ini informasinya, bisa kita lihat langsung ya teman-teman. Untuk penarikannya itu hanya butuh 1 menit saja teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, untuk penarikannya itu hanya butuh 1 menit saja teman-teman. Di sini ya, di sini masih tanggal 19 April ya, sama ya teman-teman, masih 19 April. Jadi untuk masuk ke saldo Dana kita itu sangat cepat ya teman-teman. Jadi sangat legit dan terbukti sudah bisa membayar teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang baru pertama mendaftar itu langsung disuguhkan dengan status seperti ini ya teman-teman. Terus ada ikon koin di sini sebanyak 10.000 kalau tidak salah teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat ada foto status dan kemudian video ya teman-teman di sini, karena memang saya sudah menonton videonya. Jadi hanya tersedia seperti ini saja teman-teman. Saya akan langsung mengklaim video saya, koin saya. Nah, di sini ya teman-teman, karena memang saya itu sudah mengundang 7 orang teman, jadi saya tidak perlu harus mengundang lagi ya teman-teman. Artinya untuk penarikannya kan biasanya harus mengundang teman nih kalau misalkan di aplikasi ini. Contohnya seperti ini, perlu mengundang 1 pengguna untuk mundur, klik di sini untuk mengundang. Jadi kita itu disarankan untuk mengundang 1 orang teman ya teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak mengundang teman-teman, teman-teman itu sudah bisa melakukan penarikan teman-teman. Nah, yang spesialnya di aplikasi ini teman-teman, kalau misalkan untuk 1 orang pengguna
dia hanya butuh satu orang teman saja sudah bisa menarikan penarik sudah bisa melakukan penarikan berulang kali, teman-teman. Contohnya ini, saya hanya memiliki satu orang teman dan kemudian penarikan saya itu sudah 3 kali, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Kalau misalkan ini perlu mengundang satu pengguna, kalau biasanya di aplikasi yang lain itu kan kita harus selalu mengundang teman ya, teman-teman, untuk melakukan penarikan. Tapi untuk di aplikasi ini kita tidak perlu harus mengundang orang lagi untuk melakukan penarikan, teman-teman, untuk penarikan yang pertama kalinya. Jadi seperti itu saja untuk aplikasi yang bisa saya rekomendasikan buat teman-teman yang mungkin kepengen untuk mencari ataupun mengais pundi-pundi rupiah dari Android cerdasnya, teman-teman. Bisa teman-teman uji cobakan aplikasi ini. Lumayan loh, teman-teman, untuk setiap harinya bisa mendapatkan 3.000 rupiah dan bisa juga sampai 100.000 rupiah. Jadi mungkin seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan lewat video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya juga ya, teman-teman.